Emo Night, sebuah acara karaoke massal dengan DJ set yang memainkan musik-musik emo secara luas, perlahan menjadi favorit para muda-mudi ibu kota untuk habiskan malam mereka. Entah siapa yang memulai, namun nama Crowd Surfers dengan tajuk Emo Night Jakarta menjadi salah satu Emo Night yang berhasil mengundang massa yang sangat besar. Secara sejarah, Emo Night Jakarta adalah adaptasi dari apa yang sudah lebih dulu dilakukan di Amerika, seperti Emo Night Boston, Emo Night Brooklyn, hingga Emo Night New York City. Daya tarik dari acara ini selain sisi nostalgia yang ditawarkan adalah keleluasaannya. Dengan konsep DJ set, dalam semalam mereka bisa bernyanyi dan mendengarkan hits-hits musik emo dari berbagai musisi di seluruh dunia. Tentu hal ini tidak bisa didapatkan saat menonton konser pada umumnya. Karena biasanya, musisi atau bintang tamu yang tampil dari sebuah konser tidaklah begitu banyak. Hal inilah yang membuat Emo Night semakin digandrungi. Seiring dengan semakin dikenalnya Emo Night, semakin banyak juga EO yang membuat acara serupa. Selain Crowd Surfers yang dikenal dengan Emo Night Jakartanya, saat ini ada juga Die Underdog dengan berbagai tema seperti Emo Night yang juga sukses menjaring banyak massa. Hingga saat ini, fenomena Emo Night sudah menyebar ke berbagai kota di Indonesia, seperti Bandung, Jogja, Surabaya, Malang, hingga Palangkaraya. Every night is Emo Night. Every night is Emo Night. Every night.